My OAT by IDJ. Kita review liquidnya sesaat lagi, oke? Kita bakal cobain liquidnya. Kita intro dulu. Oke, sebelum dilanjut videonya, lo harus klik tombol subscribe sekarang juga. Silakan di like jika lo suka dengan konten videonya. Dan jangan lupa, nyalakan notifikasi loncengnya agar lo dapat update video-video selanjutnya. Oh iya, satu lagi, jangan lo skip videonya biar lo gak gagal paham, oke? Keep watching in my channel! Salam ngebul, salam satu uap, yeah! Balik lagi bersama gue, Denny, di channel YouTube gue, Condet, yeah! Oke. Okay. Gua hari ini mau nyobain liquidnya My OAT yang rasanya mochi OAT. Gimana itu rasanya mochi OAT? Emang sereal-sereal itu OAT itu ada yang rasanya mochi ya? Maksudnya untuk makanan aslinya, gua sih belum pernah nyobain. Tapi kalau dari liquidnya, kita bakal cobain sesaat lagi, oke? Okay? Berhubung ini botol liquidnya warna pink, jadi gue pakai baju warna pink, tapi nggak menghilangkan genre musik gue, metal. Hatinya pink, coy. Oke, kita buka botol ya. Keras juga. 3D. Dindus. Wanginya mochi. Mochi susu. Kita tetes sedikit. Kalau dijilat, tester keduanya, susunya lebih dominan. Jadi kayak susu apa ya? Ada rasa-rasa creamernya gitu deh. Nanti kita coba puff di drip di RDA gua pakai mod. Tapi sebelum kita nyobain liquid ini, supaya lu juga semua tahu keterangannya yang ada di botol ini, kita lihat tampak dekatnya dulu, oke? Tampak dekat. Bam. Oke, ini penampakan dari dekatnya. My OAT. Mochi OAT. Di sini ada keterangannya tuh. Di sini ada mochi-mochinya ya. Mochi, susu, sereal, gandum. Nah, di sini ada stick natur. Nah, terus di sini juga ada komposisinya nih. Sebentar, fokus. Oke. Okay. Komposisinya tuh, nikotin cair, propylene, glikol. Vegetable glycerin, perisa makanan yang bersertifikat diproduksi oleh PT Java Vapor Indonesia Surabaya, Jawa Timur. Di sini untuk keterangan liquidnya, berat bersihnya 100 ml. Nah, ini botol kemasan yang 100 ml ya. Terus nikotinnya gue pakai yang 6 mg, kita cobain 6 mg. PG-nya 30, VG-nya 70, didistribusikan oleh Vapor King IDJ. Sini cukainya ada. Terus sini juga ada peringatan, bisa dibaca sendiri, videonya bisa di stop dulu. Sini ada keterangannya 18+. Tidak untuk dijual kepada anak di bawah umur. Nah, sini ada keterangan IIT, ekstrak esen tembakau. Sini juga ada Instagram dari Vapor King distribution-nya. Terus ada Instagram-nya juga, IDJ official Indonesia dreamjuice.com. Untuk keterangan botolnya sih hanya itu aja ya, simple. Nggak ada lagi. Pokoknya nanti kita cobain aja langsung di tampak jauhnya, oke? Okay? Kita langsung ke tampak jauhnya, oke? Okay. Ya, itu tadi tampak dekatnya dari liquid My OAT rasa mochi ini by IDJ. Langsung aja kita drip. Nggak usah berlama-lama lagi. Untuk keterangan mod yang gue pakai masih sama. Testain powder 4X. Untuk RDA-nya Freelander. Untuk kapasnya Holy Fiber, dan untuk kawatnya dari Geekvape Nikrom 8024 AWG. Gua pakai di 7 lilit diameter 3. Untuk keterangan potasionya nanti gue coba main di 2 dulu.
kita nyobain nih yang 6NG. Kita berem dulu. Kalau aromanya kacang, kacang susu. Tapi masih ada bau-bau kapasnya, saya hilangin dulu ya. Karena kan masih fresh week. Oke, cukup. Tadi kan keterangan udah gue kasih tahu, sekarang kita coba pump. Liquid My Oat by IDJ. Rasa Mochi Oat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay. Untuk kesan pertama yang utama gue rasain itu nikotinnya. Untuk nikotinnya, pas waktu gue inhale, dia nggak kayak 6MG. Dia di sini keterangannya 6MG, tapi rasanya kayak rasa 3MG. Kalau menurut gue masih aman, 6MG-nya ini masih aman, masih bilang kategori soft. Terus untuk flavornya, jadi waktu pas gue inhale itu, si rasa dari flavornya ini, yang pertama gue rasain itu kacang. Kacang susu, jadi yang gue pertama yang gue inhale itu kacang dibarengin sama susu, dan di udah mau menuju aftertaste-nya itu baru ada rasa-rasa oatnya. Sebenarnya sih oatnya itu kan susu-susu juga ya kan, rasa susu itu juga, tapi yang lebih dominan di sini rasanya kacang, cuman ngeblend jadi satu dia. Jadi waktu pas gue inhale itu untuk karakter si mochinya sendiri yang gue dapet itu hanya kacang. Jadi kayak kalau misalkan mochi itu ada tepungnya, ada adonannya, itu gue nggak berasa di sini. Cuman ini kan keterangannya mochi, jadi rasa yang disampaikan ini yang gue dapet ya, yang gue dapet. Mungkin seleranya kan beda-beda, settingannya beda juga. Pokoknya yang gue dapet waktu gue inhale itu si kacangnya dominan, dicampur dengan susu. Terus untuk nikotinnya di sini soft, 6MG-nya soft. 6MG rasa 3MG. Cuman pada waktu pas gue XL itu ngeblend jadi satu. Jadi si susu sama kacangnya ini ngeblend jadi satu dia. Enak. Mantap sih ini. Cuman ya apalah itulah, apalah arti sebuah nama di sini mochi. Cuman yang gue dapetin dari karakter si mochinya hanya kacang. Dan untuk oatnya, untuk susunya berasa. Dan untuk tingkat rasanya nih lumayan cukup bold. Jadi si flavornya ini kayak ngumpul di dalam mulut gitu, di lak-lakan itu ngumpul. Nggak, terus itu juga nggak gatel. Tapi kita coba di pot gue ya. Kita isinya setengah aja deh. Karena jujur terus terang, kalau misalkan gue pribadi ngevape itu ntar pakai ini, ntar pakai ini. Jadi agak sedikit boros. Liquid agak sedikit boros. Kalau misalkan gue stay di RDA mungkin agak awet, dan kalau gue stay juga di pot sama agak awet juga. Tapi kalau udah netes di sini juga, nuangin di sini juga, kan ini yang paling banyak nuanginnya. Nah untuk settingan di pot gue sendiri, wattnya 70, ohmnya 15, voltasenya 3,1. Oke, kita cobain di pot. Bismillahirrahmanirrahim. Asli ini 6MG baru kalau di sini nih. Ini baru 6MG kalau di sini.
6MG-nya berasa. Ngegaruk banget. Di tenggorokan ngegaruk banget. Untuk rasa enggak ada bedanya, cuman manis si susunya lebih timbul di sini. Manis si susunya, bukan manis gulanya ya. Manis susunya lebih timbul di sini. Rasa kacangnya juga masih sama, masih ada juga, cuman dia tetap ngeblend jadi satu juga sama. Yang ngebedain di pot sama di mod ini, kalau di mod ini dia lebih dominan si kacangnya walaupun ada rasa susunya. Dan untuk throat hitnya, nikotin 6-nya dia berasa 3 mg, tapi kalau di pot ini untuk tingkat rasanya dia sama, tetap bold, cuman untuk manis si susunya lebih timbul, lebih dominan di susunya kalau untuk di pot sini. Dan untuk nikotinnya asli 6 mg, kalau di sini ngegaruk. Tapi nikmat aja, karena gue masih nikmatin juga untuk 6 mg-nya. Tapi kalau untuk free base yang di atas 6 mg, gue belum tahu. Gue belum pernah nyobain. Tapi waktu itu gue pernah sih nyobain yang 12 mg tuh. Gila, parah. Kayak ditampol dada gue. Gue mau coba long puff. Gimana rasanya kalau di long puff dengan 6 mg? Apakah berasa 6 mg-nya? Kita becekin dulu. Nah, untuk potasionya kita naikin jadi 2,3. Ya. Kita long puff. Berasa kalau di long puff, coy. Gila. Di long puff lebih berasa untuk 6 mg-nya, tapi enggak ngegaruk. Untuk di tenggorokan aman, tapi di sini nih. Oke. Kalau untuk kesimpulannya sendiri dari liquid ini cocok untuk daily. Untuk dipakai sehari-hari juga enak, untuk nongkrong enak. Untuk sambil ngopi juga enak, coy. Diseruputnya lebih nikmat. Untuk harganya sendiri, lu bisa cek di toko online atau di vape store kesayangan kalian. Kalau untuk ini, gue beli kisaran Rp165.000 belum ongkir ya. Oke, kayaknya sekian dulu deh untuk review Liquid My Owat by IDJ ini. Next kita bakal nge-review liquid-liquid yang lainnya. Tetap terus pantengin channelnya The Condet. Jangan lupa di like, di subscribe, and di comment. Tentunya harus di share biar orang-orang tahu kalau mau nyobain liquid ini. Tonton dulu videonya, baru dibeli liquidnya dan dicobain. Kalau misalkan ada rasa yang berbeda, tulis di kolom komentar. Kita sharing bareng di kolom komentar, oke? Untuk salam penutup dari gua, salam ngebul, salam satu uap. Yeah!